jangan kita tidak ada rasa cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar jasa Nabi kita. Nabi kita katakan kepada kita, tuan-tuan sekalian, ya, kita dengan Nabi kita, ya, jasa Nabi kita ni belum habis, ya. Belum habis. Kita bukan Nabi. Jangan kita pandang seperti setengah orang-orang Wahabi. Kalau mereka katakan Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, dah tak ada cerita. Eh, belum habis lagi. Sekarang pun belum habis lagi. Apalagi masa akan datang. Belum habis lagi kita dengan Nabi. Budi jasa Nabi dengan kita masih setiap detik kita hirup. Budi jasa Nabi, apatah lagi kita harapkan budi jasa Nabi bela Nabi pada yaumil mahsyar nanti. Ha? Nabi mengatakan, Nabi mengatakan bahawasanya aku ini apa sangat bermanfaat bagi kamu semua di kala hayatku dan sesudah matiku. Nabi mengatakan dia, di kala hayatku Nabi mengajarkan kita itu apa? Syariat, kenalkan kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, beramal semua. Dan sesudah matiku, iaitu sekarang ini, setiap kali amalan kita, tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat, ya, apa yang kita buat setiap hari dibawa ke haribaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilapor kepada baginda, dilapor lihat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, disemak dahulu oleh baginda sebelum dihantar kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk Nabi semak dan Nabi tengok. Nabi mengatakan, kalau aku nampak amalanmu ada yang baik-baik, aku bersyukur. Nabi ucap alhamdulillah. Nabi gembira kalau tengok kita beramal salih. Bermakna kita taat pada Allah akan dapat ganjaran pada Allah Ta'ala. Direkomen dengan ucap alhamdulillah oleh Rasulullah. Kalau dah Nabi pandang amalan kita, Nabi ucap alhamdulillah, Tuhan tak terima tak agaknya, tuan-tuan sekalian? Nabinya sudah sign, sudah endorse, sudah terima. Nabi ucap alhamdulillah. Nabi puas hati dengan amalan kita. Nabi ucap alhamdulillah. Agak-agak Tuhan tak terima tak agaknya. Maka baru dibawa naik. Kalau aku tengok amalanmu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, aku mintakan ampun sebelum dibawa naik. Yang buat dosa kita, yang nak semak Allah yang punya authority, tapi yang appealkan, yang rayukan Nabi kita, Allah, maka amal kita tak dibawa naik. Kecuali kaum bu kena sayang Nabi, tak boleh tidak. Segala apa yang kita bikin semua tu Nabi semak, malu dengan Nabi. Kalau nak bikin perkara-perkara yang bukan-bukan, mata nak tonton TV yang tidak-tidak, nak hiburan, nak cakap yang tidak-tidak, malu nak, amalan kita dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh malaikat depan Rasulullah. Malu nak mengumpat, nak apa semua, nak bikin perkara yang tidak-tidak, malu. Kaum ibu tidak, kaum bapa tidak, kaum ibu kena malu. Amalan kita dibawa oleh Nabi, disimak oleh Nabi. Amalan kita dipasangkan depan sini saja Pak Imam baca, kita malu tak? Kita malu, ni Nabi, Nabi semak amalan kita, malu, ya, malu. Maka kalau ada yang jelek amalan kita, Nabi istighfarkan, Nabi minta ampunkan. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu punya prihatin pada kita. Sampai sekarang segala-galanya Nabi masih campur tangan urusan kita. Dan kita hidup dalam dunia ni, tuan-tuan sekalian, macam-macam. Jangan sangka, minta maaf lah ni kami cakap sedikit lah, ya. Kalaulah ada di antara kita, rasanya di sini tidak ada, mungkin ada yang sedang tonton daripada live ini mungkinnya. Kalaulah ada orang yang menjaga urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anda ni berkuku besi, jaga-jaga tuan-tuan sekalian, jangan. Ini umat Nabi. Nabinya sayang umatnya. Allah sayang hambanya. Jangan kita hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita bilang budak-budak kan, kau ingatkan budak ni tak ada berbapa, tak ada orang tua, kau nak bikin sembarangan. Ada orang tua dia. Kita ada Nabi kita. Nabi kita sifatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang apa? Laqad ja'akum rasulun, utusan dari kalangan kamu. Orang Jawa boleh bilang Nabi tu orang kami. Orang Jepun boleh bilang Nabi orang kami. Nabi Arab Quraisy. Tapi setiap bangsa boleh mengatakan Nabi orang kami, mewakili kami, wakil kami. Setiap orang boleh mengatakan Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Berat bahu kita memikul, berat lagi mata Nabi memandang sebetulnya. Kalau kita sesama kita berat mata memandang, berat bahu memikul. Tetapi Nabi berat bahu kita memikul, berat lagi mata Nabi memandang ahlul kita. Nabi yang jadi galang gantinya depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari azizun alaihim, sangat berat bagi Nabi apa perkara-perkara yang berhubung kait dengan kita. Azizun alaihim anitum harisun alaikum, tamak terhadap kita. Nakkan kebaikan untuk kita, nakkan kemanfaatan untuk kita, nakkan keampunan untuk kita, nakkan macam-macam untuk kita. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin sangat lembut, pengasih, penyayang, sangat lunak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita macam-macam dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi sebut tau, Nabi dah mencampur tangan. Sebab itu kita kalau siapa pun mentadbir, takdirlah kita dapat satu orang yang bos kita, yang cengkam kita, berkuku-kuku besi terhadap kita,
dah jangan bimbang. Nabi kita dah campur tangan urusannya. Perkara dah ditangani oleh baginda sendiri yang mengasihi kita. Apa Nabi mengatakan? Ya Allah, barang siapa yang takbir urusan umatku. Ingat ya, yang kita jaga tu umat Nabi tu, bukan umat kita. Kita takbir buat suka-suka. Tentang kita tokir, kita bos orang bawah kita, kita tekan, kita paksa, kita macam-macam. Jangan ya. Nabi mengatakan, siapa menjaga ahwal umatku, umat Nabi ya, dan dia baik terhadap mereka, maka permudahkanlah segala urusannya. Maka beres urusannya tu mulia. Satu hari dari kalangan pemimpin yang adil, seperti berapa puluh tahun bagi orang-orang lain punya kiraan. Dikabulkan doanya, subhanallah. Pasal dia jadi pemimpin yang baik bagi umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi bilang, siapa jaga umat aku, tapi dia payahkan mereka, kau porak-perandakanlah urusan dia. Sebab itu kata, kalau ada kita dapat takdirlah satu kaum dapat pemimpin yang zalim, umpamanya dapat toke yang zalim ke, bos yang zalim ke, apa pemimpin sekalipun lah, pendapat yang zalim, tak payah gaduh, tak payah apa. Nabi kita ada doakan. Kau tengok saja, tak lama dia porak peranda. Sendiri dia porak peranda, pasal Nabi kita dah campur tangan. Kalau kita tengok gitu, lega hati kita ya. Tak payah gaduh, tak payah tunjuk perasaan, tak payah apa. Sabar saja, sabar. Nabi kita dah handle urusan kita. Subhanallah. Kau bos ya, ada big boss lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia punya recommendation pada Allah Taala tu sangat laku sekali. Allah, Nabi kita punya sayang sama kita ya. Campur tangan setiap urusan kita, Nabi kita doakan kesejahteraan bagi kita, selamatkan kita. Sampaikan kalau orang nak kacau kita pun Nabi yang belakan, Nabi yang belakan ya.